Pemirsa, sebuah mobil sedan kehilangan 4 rodanya di tempat parkir Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, saat ditemukan mobil sedan bernomor polisi B1076 SAE tersebut tengah diganjal batu dan 4 buah troli barang. Tampak menggelikan ketika pencurian tersebut terjadi di wilayah bandara, sekelas Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demi keamanan, petugas memasang garis polisi di sekitar mobil tersebut dan hingga kini belum diketahui penyebab hilangnya 4 roda mobil tersebut. Dari data pengelola parkir, mobil tersebut terparkir sejak hari Kamis lalu dan hingga kini pihak kepolisian masih mencari pemilik mobil tersebut. Terminal E6 ada mobil tidak ada bannya. Setelah saya cek ke TKP ternyata benar gitu. Setelah itu saya kumpulkan orang-orang tersebut yang punya di sini. Kenapa dari pihak pengelola maupun security tidak melapor kepada pihak kepolisian? Itu yang kita sayangkan.